6 agama di Indonesia yang diambil dari berbagai sumber terpercaya. Langsung saja. Enam, Konghucu. Tuhan dalam agama Konghucu merupakan konsep ketuhanan dalam agama masyarakat Tionghoa. Dalam agama Konghucu, sebutan Tuhan adalah Tian, yang berarti satu yang maha besar, maha kuasa, maha esa. Dalam kitab suci agama Konghucu, yaitu Wujing, ada beberapa istilah atau sebutan Tuhan seperti Huang Tian, Min Tian, dan sebagainya. Nabi Kongzi sendiri menyebut Tuhan dengan sebutan Tian. Konsep ketuhanan dalam agama Konghucu seperti tersurat dalam kitab Zhongyong bab ke-15, yaitu sifat Tuhan itu maha roh, dilihat tiada nampak, didengar tiada terdengar, namun setiap wujud tiada yang tanpa dia. Adapun, kenyataan Tuhan itu tidak dapat diperkirakan, lebih-lebih tidak dapat ditetapkan. Demikianlah kesempurnaannya hingga terasakan di atas dan di kanan kiri kita. Dalam ajaran Konghucu dikenalkan adanya 3 unsur dalam alam semesta, yaitu unsur Tian Huang, penguasa langit, Di Huang, penguasa bumi, dan Ren Huang, penguasa manusia. Penguasa tertinggi terletak pada Tian Huang atau Tuhan Yang Maha Esa, yang disebut sebagai Huang Tian Sang Di. Pemujaan kepada Huang Tian Sang Di banyak dilakukan oleh kaisar-kaisar dari zaman dinasti Ming dan Qing.